Selamat menjelang malam, sahabat semua. Jadi kita akan mengeksplorasi angkasa sekarang. Jadi kita akan mencari sebuah bintang, ya, bintang bukan planet, yang bernama Betelgeuse. Jadi Betelgeuse ini berada pada dekat atau di bintang Orion, atau tidak jauh dari posisi di Mars. Ini karena kita di bukan tempat terbuka, tadi sudah saya kunci bintang letaknya. Jadi di sebelah kanan itu adalah Mars, dan yang tengah ini adalah Betelgeuse yang akan kita zoom. Coba sekarang kita zoom ya. Moga aja nggak meleset karena ini benar-benar di bawah pohon saya. Coba kita zoom. Nah itu dia kecil ini. Kurang turun dikit posisi dari kamera. Kita karena satu geser berapa mili gitu aja udah sangat jauh sekali di lokasi ini. Coba kita ulang lagi. Ini terlalu ke bawah. Kita coba sekali lagi. Nah ini kayaknya pas, coba kita dekatkan. Jadi ini lumayan, kita bisa melihat bintang Betelgeuse itu. Sambil melihatnya, kita akan menerangkan sedikit latar belakang dari bintang Betelgeuse ini. Bintang Betelgeuse ini termasuk bintang yang begitu sangat besar sekali. Jika dibandingkan dengan matahari, itu besarnya 800 hingga 1000 kali lipat dari matahari. Jadi kenapa para ahli itu membuat ukuran tidak tetap? Karena ya maksudnya 800 hingga 1000 kali lipat itu karena bentuk dari bintang Betelgeuse ini berubah. Berubah dan berubah, membesar bahkan mengkerut. Karena apa? Bintang ini umurnya tidak akan lama lagi karena akan meledak. Jadi bintang Betelgeuse ini kenapa, nah ini kan terlihat begini cahayanya, itu gitu tadi mengerut kemudian membesar, mengerut membesar, dan akhirnya ada perhitungan tetapi tidak dekat ini ya, ratusan tahun kemudian dari sekarang, tapi hitungannya kalau hitungan bintang itu dekat, itu akan meledak dan akan menjadi supernova, yaitu ledakan yang begitu maha besar sekali, bahkan bisa terlihat dari bumi nanti. Tapi jadi bintang Betelgeuse yaitu kenapa kita melihatnya begitu sangat jauh begini, bahkan sampai kita susah sekali mengambil gambarnya itu ya, dari karena saking jauhnya. Bayangin jaraknya itu adalah 640 ya, 640 tahun cahaya. Jika matahari ini adalah 8 menit lebih 20 detik cahayanya itu nyampe bumi ya, dari sumbernya, dari mataharinya nyampe bumi itu adalah 8 menit 20 detik, sedangkan bintang Betelgeuse ini mencapai 640 tahun untuk sampai di bumi kita ya. Jadi itulah yang unik dari bintang ini, karena usianya juga termasuk muda, kemudian masanya, masa berlakunya atau umurnya nanti itu juga nggak akan lama lagi. Ini coba sambil kita benahi dulu.
Jadi gitu teman. Ini lumayan dapat gambar. Nah, seperti ini. Jadi bayangin besarnya itu segitu, dan kita gak bisa membayangkan ya, suasana di sana itu bagaimana ya. Berkobar-kobar api begitu, dan akhirnya akan padam dan meledak, atau meledak dulu, atau tidak tahu kita prediksinya bagaimana, tetapi nanti akan menjadi suatu ledakan mada saja, itu supernova itu tadi. Jadi gitu. Untuk malam ini kita cukupkan mengeksplorasi bintang Betelgeuse, dan semoga besok atau lusa cuaca cerah, kita bisa mengeksplor bintang-bintang lain, atau kita bisa mengeksplor lagi ini bintang Betelgeuse, karena ini lokasi kita ini tidak bagus. Jadi kalau kita menemukan lokasi bagus besok dan cuaca mendukung, kita akan coba mengeksplor lagi atau mengeksplor bintang-bintang lainnya.